gratis dari lintas generasi, dari generasi muda dan generasi tua. Pameran ini mengambil judul Pleasure Passion. Tadi yang menggairahkan tadi. Untuk menandai momen kreatif keempat pegratis dengan tetap mengusung kemerdekaan dalam berkarya dan mengutamakan tampilnya kekuatan dan keikhlasan setiap individu. Pertama saya mengenal Cupil Kayu itu dari pameran ketika di Tangerang Space ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dan itu membuat saya takjub luar biasa. Terus terang dalam tulisan ini pun saya tidak menuliskan tentang teknis ataupun tentang teori dalam seni rupa karena memang saya tidak menguasai, dan itu akan terlalu berani kalau saya menuliskan di sini. Dan karena saya mempunyai latar belakang sebagai orang sosial, jadi pameran ini saya anggap sebagai fenomena sosial, sebagai peristiwa sosial, sangat politis karena itu menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, menyampaikan protes, menyampaikan pendapat atau opini juga dari pameran ini. Jadi ini saya anggap sangat luar biasa bagaimana sebuah opini, sebuah rasa, kemudian bahkan mungkin agak sedikit protes itu disampaikan dengan cara yang sangat indah. Ini ada cindera mata yang akan diberikan dari teras manajemen kepada Ibu teras studio. Disaksikan oleh keempat grafis ya. Oke, teman-teman. Thank you.
Thank you.